Salam sejahtera buat kita semua. Salam hangat dari channel Daniel Marbun. Kemarin saya membaca sebuah komen. Saya baca dulu komennya kemarin, lupa saya. Oke, pada video pertama ada sebuah komen, saya bacakan dulu. Bang, cara memindahkan foto dari Canon ke HP. Apa aja peralatannya? Coba buat videonya bang, berbagi bersama bang. Ya. Oke, kali ini saya menanggapi sebuah komentar dari sebuah netizen yang bernama sebuah akun Donald Laya. Oke, bisa lah. Tapi saya ingin mengetahui cara memindahkan foto dari Canon ke HP. Saya menggunakan OTG sesuai dengan ini ya. Kalau di OTG ada OTG Micro, ada OTG apa ya? Kalau itu penting OTG. Terus mempunyai di sebuah aplikasi OTG. Pastikan handphone Anda sudah support di sebuah sistem settingan handphone Anda ada pengaturan OTG, dan sekalian beli juga OTG ini seharga Rp30.000. ini enggak paling berkualitas Rp30.000, ada juga yang paling murah Rp15.000 sesuai dengan harga di kota kalian atau Anda atau di kota Anda berada. Gampang sih cara memindahkannya, tinggal, dan juga ini jangan lupa pilih OTG kabel. Ini kemarin pembeli harganya cuma Rp50.000. di pajak-pajak, ada di pajak-pajak itu pajak-pajak yang ada tokonya dan jual spare part HP. Dan ini kartu memori HP, memori Canon. Nanti pastikan di kabel OTG ini yang bisa masuk kartu memori ini, kartu memori Canon. Nah, seperti ini. Baru yang ini, yang ujungnya ini, ujung kabelnya ini masukkan ke sini, ke OTG yang tadi yang harga Rp30.000. Nah, pastikan handphone saudara atau brother di sistemnya atau di pengaturannya sudah terkoneksi atau sudah dicentak OTG, dan otomatis filenya akan terpindah. Jadi tinggal memindahkan salin dari sebuah sebuah file Canon ke file HP, seperti kayak di HP ya, di komputer. Nanti saya akan buat videonya cara memindahkan, cara mengkoneksikan. Ikuti terus video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share karena ini sebuah edukasi. Dan nah seperti itulah pengalaman saya cara memindahkan foto dari Canon ke HP. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat, dikasih panjang umur. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Nah, inilah video singkatnya. Nah, ini dia, beralih ke pengaturan. Baru cari pengaturan tambahan. Nah, itu dia pengatur tambahan, baru cari koneksi OTG. Baru centang OTG-nya akan beralih ke dokumen atau file. Ini udah otomatis filenya udah tersambung ke HP dan udah bisa memindahkan atau menyaling atau salinan-salinan atau kopi-kopi paste ke HP.